محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلاة صلاة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم خاتمة نذكر فيها شيئا من اوصاف المريد الصادق قال بعض العارفين رضي الله عنهم ونفعنا بهم اجمعين لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القران كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد ويستغني بالمولى عن العبيد ويساوي عنده الذهب والصعيد المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود ورضي بالموجود وصبر عن المفقود بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم وتعليم ونفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih min Ta'ala khatimah penutup daripada kitab adab sulukil murid ada pembuka ada penutup sebagaimana Nabi atau rasul, ada yang memulai, ada yang mengakhiri. Yang memulai adalah Nabi Adam Alaihissalam, mengajarkan kepada umat manusia apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya, dalam pengabdiannya kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang dengan beriman kepadanya. Lalu turunlah nabi-nabi dan rasul-rasul sampai pada akhirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna penutup dari apa yang telah diajarkan oleh para nabi para rasul. Walakin Rasulullah Wahai teman Nabi Yin, Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah dan penutup daripada para nabi. Dalam ceramah ada pembuka, yaitu salam, kemudian mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah. Lalu di ceramahnya dengan Doa Mengucapkan salam Dan yang lain Sebagainya begitu juga kitab Ada Mukaddimahnya Disitu sampaikan oleh Mu'alif hamdallah salawat serta salam Lalu menceritakan sedikit tentang Kandungan kitabnya untuk apa, gunanya apa Apa yang dibahas Apa yang diceritakan di dalamnya Kemudian ditutup nah, Setelah membahas Ini dan itu Nanti ditutup dengan Pembahasan pamungkas Dari secara keseluruhan nah, Dengan kitab ini Fasal Fasal, fasal, fasal. Kemudian dari fasal-fasal ini Adanya tatimah penyempurna daripada fasal-fasal yang sebelumnya. Setelahnya fasal-fasal ditutup dengan tatimah, diglobalkan lagi semuanya dengan khatimah. Ya, penutup ya, pengakhir daripada pembahasan secara keseluruhan dari kitab Adab Sulukul Murid. Apa isinya? Nadkur fiha menyebutkan di dalamnya dalam khatimah syai'an sedikit min awsaf daripada sifat-sifat al-muridi sadiq orang yang benar-benar berkeinginan mendapatkan kemuliaan dari Allah orang yang benar-benar jujur di dalam pengabdiannya kepada Allah Baik itu lewat ibadahnya Ketaatannya, kebaikannya Ataupun tuntunan daripada gurunya nah, Lah sifatnya apa? Banyak nah, Banyak Makanya beliau mengatakan Min ausof Di antara sifat-sifatnya Kalau disebutkan ausofnya Gak habis-habis Butuh waktu lagi Ini kan global ya, Globalnya Di antaranya Min ausof Min bima'nal ba'at Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ya, Terkadang min bima'nal Ba'at sebagian Gala ba'dul arifin Berkata sebagian orang arif Orang arif billah Orang yang mengenal Allah Yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi Memiliki hubungan yang spesial Kepada Allah Radiyallahu anhum Mudah-mudahan Allah meridhai mereka Wa nafa'ana dan memberikan kemanfaatan kepada kita Bihim karena mereka atau sebab mereka Ajmain secara keseluruhan Sebagian daripada mereka berkata Layakunul muridu muridan. Tidak ada seorang murid itu adalah murid. Ya, tidak dikatakan benar-benar orang yang berkeinginan. Tidak dikatakan benar-benar mencari atau tidak dikatakan benar-benar ingin mendapatkan ilmu kemuliaan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi, hatta yajida fil Qur'an sehingga ia mendapatkan semua apa yang dia inginkan dalam Al-Qur'an. Sementara ini kita belum mendapatkan apapun dari Al-Qur'an. Kalau dikata, ditanya membaca, membaca. Tapi, apa yang kamu dapat dari Al-Quran? Tidak ada, cuma membacanya top, tapi tidak mendapatkan apapun. Beda dengan orang yang benar-benar membaca. Kalau orang benar-benar membaca, mereka banyak mendapatkan dari apa yang dibaca. Kenapa beda cara membacanya? Yang buka kitab, buka kitab ini, buka kitab itu, buka kitab ini. Kalau inti sekedar membaca, apa yang didapat nggak ada, walaupun banyak kitab. Tapi ada orang alim yang memiliki wawasan luas, memulik, memiliki idrok, apa e, penangkapan yang hebat. Ya, penangkapan yang hebat. Kitab yang dibaca kitab biasa, dibaca, tapi dia bisa mendapatkan banyak. Sedangkan kita buka kitab ini, kitab itu yang kita dapatkan sedikit atau bahkan tidak. Beda apa? Beda masyhadnya, beda madroknya, dan yang lain sebagainya. Yang membedakan itu cara berpikir cara mengelola cara mengambil sehingga yang kita dapatkan nggak ada padahal kita membaca seperti yang tadi diterangkan di dalam kitab ayu halwalat walad Imam Al Hasan Basri menerima pemberian air atau di, diberikan kepada dia air dingin. Pingsan. Jatuh airnya bos Sadar ditanya, Kenapa? Langsung yang diingat Al-Qur'an. Cerita apa? Tentang penghuni neraka. Di mana penghuni neraka? meminta kepada penghuni surga afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah tuangkan kepada kami air hmm. atau apapun yang Allah rizkikan kepada kalian hmm. langsung terhubung dengan Al-Qur'an berarti apa ada perbedaan antara kita dengan mereka dari pola berpikir cara membaca dan menangkap dari apa yang dibaca, dari apa yang dikerjakan. Lah untuk seperti itu, nah, butuh kesungguhan, butuh kejujuran, butuh semangat, baru bisa. Kalau enggak, isi yes, itu toh ente nerima, ente dapat, enggak ada apa-apa. Nah, terkadang kalau ada di depan mata kita, kadang kita bingung. Lu kenapa ya? Gak mau ya? Padahal ini, padahal itu, kita kan ngomong seperti itu. Kenapa? Gak ada dalam otak kita apapun yang terhubung dengan Al-Quran, yang mengenai hal tersebut, sedangkan mereka enggak ada. Lu kenapa kok mereka ada? Karena ketika membaca Al-Quran, cara pandang mereka pola berpikir mereka, cara menangkap apa yang dibaca itu nggak sama dengan kita. Paham ya? Satu contoh wis. Orang yang benar-benar mendengarkan nasihat baik secara langsung ceramah khutbah dengan orang yang nggak benar-benar mendengarkan beda apa perbedaannya? Kalau orang yang benar-benar mendengarkan Dia bukan pasang telinga Bukan hanya pasang telinga Tapi Apa yang dinasehatkan Ditujukan kepada dirinya Menti seperti ini Tuh lihat, dengarkan Keburukannya Tinggalkan jadi apa yang dinasehatkan itu ditujukan kepada dirinya. Sehingga apa? Setiap kali dia mendengarkan nasihat, setiap kali dia mendengarkan khutbah, ada perubahan yang dia rubah dari keburukan dalam dirinya. Kemudian ada peningkatan dalam kebaikan ketaatan. Nah. Bukan apa kalau kita mendengarkan nasihat. Oh nganu fulan ini Wah Nyindir fulan ini Kenapa gak bener benar dengan karena ini Ini hanya pasang telinga Jadi seakan-akan Keburukan yang ada itu hanya untuk fulan Gak ada pada dirinya Paham ini Nah Seorang murid yang jujur Yang benar-benar ingin mendapatkan Mereka itu mendapatkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang menjadi keinginannya mereka dapatkan dari Al-Quran. Jadi syahidnya apa yang dia perbuat, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia tinggalkan, apa yang ia diahui, bisa ia dapatkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan komplit. Tapi kita belum merasa komplit. Kenapa? Itu tadi. Padahal Al-Quran itu komplit Apa aja ada Apa sih yang kita cari dalam Al-Quran Semuanya ada Komplit Seperti uh, Sualayan Al-Quran itu seperti sualayan Yang lengkap Inti mau cari apa aja di situ ada Itu Al-Quran Lengkap dalam untuk kehidupan kita semuanya untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk meningkatkan kedudukan di sisi Allah ada. Bahkan untuk menjatuhkan ada. Sakit kita bisa berobat. Lengkap ada sudah kita nyari obat dalam Al-Qur'an ada. Karena Allah sudah berfirman, "Maa'ana nazilul Qur'ani ma huwa syifa'un wa wa huda dalamnya ada rahmat, ada obat, ada petunjuk dan yang lain sebagainya. Tapi kadang kita menganggapnya kurang komplit. Ya ini enggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini berarti belum apa? Belum benar-benar atau belum sungguh-sungguh ingin memiliki, ingin mendapatkan, ingin meraih. Sehingga dia belum mendapatkan segala sesuatu dari Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Wa <tuh> ya'rifan <-tuh> nuksan minal mazid dan dia bisa mengetahui kekurangan dari kelebihan. Pada umumnya orang itu kalau memiliki kelebihan nggak ingat kekurangan. Apalagi kalau orang punya duit, mau ini bisa, mau itu bisa dia nggak inget atau dia nggak tahu bagaimana kalau punya keinginan tapi dia tidak bisa mau ini nggak bisa mau itu nggak bisa karena nggak punya nggak tahu dia atau dia juga nggak inget lupa karena apa selalu memiliki kelebihan tapi orang yang benar-benar dalam keinginan meningkat mendapatkan kemuliaan dari Allah itu kelebihan yang dimiliki bisa memberitahukan kepada kita memberitahukan kepadanya kekurangannya sehingga dia tidak akan pernah merasa sempurna karena dia selalu mengetahui ada yang kurang darinya Orang kalau merasa sempurna Apa yang mau dia lakukan lagi Kalau sudah sempurna Bangun Sudah sempurna Dia nggak tahu adanya kekurangan misalnya Apakah akan dikerjakan Dilakukan Nggak ada nggak ada yang dikerjakan Apa yang mau dikerjakan Kenapa Sudah dianggap sempurna tapi kalau orang melihat adanya kekurangan Entah itu dalam semen Entah itu dalam keramik Entah itu dalam cat dan lain sebagainya Dia gak akan mungkin menghentikan pekerjaan Justru dia akan memerintahkan apa? Lanjut Paham ya? Lanjut Gak akan memerintahkan berhenti Terus nah, Kita juga gitu Kalau kita mengetahui kekurangan kita nggak akan mungkin berhenti dari kebaikan tidak akan mungkin berhenti dari ketaatan yang justru yang ada terus melakukan kebaikan ketaatan karena kita menganggap adanya kekurangan itulah para aulia mereka walaupun berada di atas bahkan mungkin pada puncaknya kebaikan mereka tahu kekurangan sehingga mereka tidak meninggalkan kebaikan tidak meninggalkan ketaatan justru terus melakukan dan terus melakukan walaupun mereka sudah tidak memiliki tambahan waktu sepertilah Abu Abdullah bin kita tahu kan dalam hadrabah saudan sering dibaca ya rab nah amal wa kasbunah zalal Allah aku enggak punya amal semua apa yang aku lakukan salah keliru padahal biografinya hebat anaknya kalau Ramadan dipanggil semua anak cucunya kamu mau menambahkan amal apa dalam bulan Ramadan ini? Ini bilang, aku akan menambahkan ini, ini akan menambahkan itu. Nangis dulu. Loh. Abah, kenapa nangis, Mbah? Kalian bisa menambahkan banyak kebaikan, aku gak bisa lagi. Gak bisa lagi aku menambah. Adakah dari kalian yang mau menjual waktunya untukku? Padahal kalau dilihat-lihat, yang semestinya menangis ya, Mbah? anak-anaknya karena masih ada banyak waktu dia menambah ketaatan sehingga dia, mereka bisa menambahnya di bulan Ramadan tapi sedangkan ayahnya nggak punya waktu lagi untuk menambah karena apa sudah penuh dengan kebaikan nangis karena nggak bisa menambah Dan itu kenapa karena masih merasa adanya kekurangan dalam dirinya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata Jadi, berada di dalam kesempurnaan, tapi mereka mas mengetahui adanya kekurangan. Ya? Nah. Jangan kita kurang, tapi meyakini bahwa kita sudah lebih meyakini bahwa kita sudah sempurna. <laughs> Ini yang sempurna, meyakini kurang. Kita yang kurang, yang tidak sempurna, meyakini sempurna anda, murid itu ya arifun minal mazid mengetahui kekurangan dari kelebihan jadi dia memiliki kelebihan kelebihannya ini menjelaskan kepada dia adanya kekurangan sehingga nggak pernah sombong nggak pernah bangga diri nggak pernah riak yang ada tawadu terus meningkatkan terus menjaga terus memperbaiki apa yang dilakukan dalam waktu-waktu hidupnya. Kemudian wa istaghni bil maula anil abid hanya butuh kepada Allah. Anil abid daripada hamba. Artinya tidak pernah mengharapkan dari makhluk dia hanya mengharap dari Allah, sehingga tidak pernah kecewa kepada seseorang pun. Kalau kita mengharap kepada orang, terkadang terpenuhi apa yang kita inginkan dari mereka, terkadang bahkan mungkin seringnya tidak terpenuhi, mengecewakan, mengecewakan. Nah kalau mengecewakan Ya pasti dia akan Marah Nanti akan timbul keburukan ini Keburukan ini, kejahatan ini, kejahatan ini. Tapi kalau dia mengharap hanya kepada Allah Tenang dia Gak bingung Mau ada orang deket Mau ada orang gak deket Mau ada orang bantu, gak bantu tenang. Gak bingung Walaupun dalam keadaan mendesak kalau dia hanya butuh kepada Allah Tidak dari makhluknya Oh tenang dia Yang bikin orang tidak tenang Atau khawatir karena dia Bersandar atau mengandalkan Hambanya Allah Lah namanya hamba Diatur oleh Tuhan Yaitu Allah nah, Ada kalanya hamba tadi itu Hatinya aja dirubah sama Allah Nah kalau hatinya sudah dirubah Yang tadinya biasa memberi Biasa membantu hatinya dirubah Enggak Akhirnya apa? Enggak memberi Enggak membantu Terus kita mengandalkan dia Sedangkan dia akhirnya enggak membantu kita Enggak menolong kita Bingung Wah, wow, ini saya apa ini? Karena biasa rutin mengadakan ini, membuat ini, ini sudah nggak membantu lagi ini butuh dana sekian sedangkan lu biasanya dari dia ini sekian persen dari dana ya ini gimana nah, akhirnya diliburkan akhirnya lo kenapa mengandalkan mengandalkan kalau nggak mengandalkan tenang dia nggak ada tenang nggak bingung nggak khawatir pasti dia tetap akan menjalankan. Kenapa dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga gitu. Kalau kita hanya butuh kepada Allah. Allah akan mencukupi. Man istaghna Siapa yang merasa cukup hanya kepada Allah, hanya dari Allah. Allah akan mencukupinya, sama dengan orang yang nikah. Orang menikah, kalaupun dia tidak memiliki pekerjaan, menikah tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi tidak ada niatan untuk meninggalkan kewajibannya. Baik seorang suami kepada istri Atau istri kepada suaminya Akan dicukupi sama Allah Asal dia Tidak takut Asal ia tidak khawatir Dicukupi sama Allah Kenapa? Nas Al-Quran Iyakunu fuqara'ah Yughnihimullah Min fadlih Kalau laki-lakinya Atau perempuannya Sama-sama pak, fakirnya Sama-sama fakirnya <aid -dekun> Yuhnihumullah Allah akan mencukupi mereka Dari mana Allah cukupi? Min fadlih, dari karunianya Hah? Dicukupi oleh Allah Dari karunianya nah, Karena itu Jangan bersandar Kepada makhluk Jangan berharap daripada makhluk Jangan menunggu dari makhluk Tapi berharaplah Berkeinginanlah Kepada Allah Yang memiliki segala sesuatu Lah itu murid Murid itu tidak mengandalkan hambanya Allah Tapi mengandalkan Allah Tidak mengharap dari makhluk Tapi dia mengharap dari Allah Itu murid Yang benar-benar murid sama padanya atau pada sisinya adalah emas wasaid dan tanah, alias tidak cinta dunia, tidak tertarik dunia, tidak tertarik, tidak cinta kepada dunia karena emas dan tanah sama padanya di sisinya nggak ada bedanya nah, kalau kita bisa kalau kita membedakan nah, masuk sembarangan misalnya karena tanah tenang nyantai dia kalau emas bingung dia nah, bukan murid beneran ini murid beneran itu emas perak tanah bodoh tidak ada bedanya sehingga dia dalam menyampaikan di dalam berdakwah nggak ada keinginan mendapatkan kedudukan pangkat kekayaan harta nggak ada dia menjalankan dan menjalankan dapat nggak dapat itu bukan yang dikejar bukan yang dicari bukan yang diprioritaskan yang diutamakan enggak, karena apa? Menurut dia sama, nah, tapi kalau dia bedakan, ada nilainya yang berbeda antara ini dan itu. Oh. Dalam apapun yang dia lakukan, masih ada nominal yang dia inginkan, dan itu mungkin menjadi prioritasnya. Tujuan utamanya lah, kalau sudah itu menjadi tujuan utamanya ketika ada yang baru datang yang mungkin lebih diminati orang dia panas dia nggak senang dia membencinya atau misalnya ada orang yang menyampaikan membandingkan antara dia dengan yang satunya oh, emosi lah karena apa karena emas dan tanah atau dunia masih berharga padanya Nah kalau murid yang beneran enggak Tidak berharga sama sekali Sehingga kalaupun ada yang datang baru Mengajarkan ilmu yang seperti yang ia ajarkan Sama tidak menyimpang sama sekali Justru dia bersyukur Alhamdulillah Enggak sendirian Ada yang nemani saya Ada yang membantu saya Walaupun caranya berbeda Alhamdulillah. itu dia bersyukur dia. Malah tambah banyak tambah seneng dia. Wah oh, tambah ringan Alhamdulillah. Akeh ngewangi. Banyak yang membantu. Coba anak pikul sendiri nih capek anak. Barang bangun rumah misalnya. Semennya 50 sak inti pikul sendirian. Remek tidak kira-kira. Remek. Tapi kalau ente punya banyak teman membantu ente, ente, 50 sak temennya ada 10. Kan berarti tinggal angkat aja per orang 10. Daripada 50 sak ente angkut sendirian. Ini enak. Per orang 5. Nah, 10 orang. Per orang 5. Enteng. Sama dalam mengajar, dalam berdakwah ketika tambah banyak tambah ringan beban inti karena itu yang harus menjangkau sana menjangkau sana harus ke sini ke sini tapi ketika ada yang lain oh alhamdulillah oh fulan ke anak kesini. oh fulan di sini anak di sini gitu ingat kenapa tidak ada tujuan dunia tidak utama dunia tidak berharga padanya lah ini kalau dunia tidak berharga oh, baru murid beneran karena itu yastawi indahud dahab was Sa'id, emas dan tanah sama. Tidak ada bedanya padanya atau di pada dirinya. Nah, itu murid yang beneran. Itu perkataan yang pertama, ya, perkataan yang pertama. Masih ada kedua, ketiga, keempat dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sifat kemuridan kita sehingga kita bisa menggapai semua apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dari setiap yang kita inginkan, kita bisa terus meningkatkan kebaikan, ketaatan, karena mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah, mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah tidak menanamkan cinta dunia sedikit pun dalam hati kita, akan tapi Allah tanamkan cinta dun akhirat dalam diri kita, sehingga terus kita mengejar kemuliaan di sisi Allah dari Allah. نكت كتاب بدنيا امين اللهم امين وصلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اصرفنا على لغى اصرفنا فتب علينا توبه تصيل كل <applause> حوبه. فاستر لنا العوراتِ وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى كل صلي, صلي صلى وسلم ربي عليه, عليه أدى الحبي وآله وصحبي عدادة صحبي والحمد لله في والتناهي حمدا كثيرا دائم ما حبت النسائم سبحان, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة